Halo sahabat Tigan, berjumpa kembali dengan Bang Tigan ya. Kali ini kita sedang berada di wisata Bukit Kundaling, Merestagi. Halo sahabat Tigan menjuah-juah. Inilah kondisi terkini ya di Bukit Kundaling pada awal tahun 2022. Di mana pada awal tahun 2022 ini Bukit Kundaling begitu padat dan ramai dikunjungi oleh para pengunjung ya. Di mana pengunjung dari Kota Medan terkhususnya hendak berliburan dan bepergian di tahun baru ini di puncak Bukit Kundaling. Halo sahabat Tigan, berjumpa kembali dengan Bang Tigan ya. Kali ini kita sedang berada di wisata Bukit Kundaling, Merestagi. Di sini pada hari Minggu di sore hari begitu ramai pengunjung ya. Nah, tampak terlihat di belakang begitu ramai pengunjung. Dan di sini juga menyediakan untuk berfoto ala Korea dan Jepang ya. Dan di sini juga menyediakan kereta sado ataupun untuk bertunggang kuda, itulah kira-kira ya. Di sini juga banyak pondok-pondok tempat peristirahatan ya, yang harganya lumayan terjangkau. Jarak dari kota Merestagi ke Bukit Kundaling hanya berkisar sekitar 15 menit saja ya, dan dari kota Medan sekitar 2 jam. Rute dari Medan ke Bukit Kundaling sahabat dengan semua dapat melalui jalan besar Lejendang Ginting ya, lewati Pancur Batu, Sembahe, Simulangit, Bandar Baru dan menuju kota Merestagi, dan juga menuju Bukit Kundaling dengan jarak kurang lebih 85 km dengan jarak tempuh lebih kurang 2 jam perjalanan. Been all around the globe trying to protect your soul. Kita sekarang naik kereta sado ya. Kereta kuda. Dadah. Dadah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by
every step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.